Hotel Borobudur Jakarta di usianya yang genap ke-50 tahun pada 2024 ini kembali hadir dalam memberikan pelayanan dan pengalaman menarik untuk menjadi destinasi utama pada perayaan malam pergantian tahun 2025 mendatang. Hadir dengan mempersembahkan penampilan dari bintang tamu istimewa tiap tahunnya, kali ini Hotel Borobudur Jakarta mendatangkan grup band ungu dengan penampilan eksklusif pada momen pergantian tahun. Karina Eva Putri selaku Director of Marketing Hotel Borobudur Jakarta menjelaskan, pergantian tahun nanti akan ditutup dengan pertunjukan kembang api yang menakjubkan menerangi langit Jakarta saat tengah malam tiba. Dirinya mengungkapkan pemilihan band ungu sangat cocok dalam tema untuk menghadirkan band ungu, di mana band ungu merupakan band yang aktif di tahun 2000-an untuk nostalgia para pengunjung. Kami akan memberikan dua pilihan yang menarik, baik itu di indoor maupun di outdoor. Di indoor kita tahu bahwa nanti kita akan memberikan sajian acara yang luar biasa, di mana kami memilih grup band ungu untuk bisa tampil menghibur para tamu, di mana mereka bisa memilih paket kamar maupun paket dinner. Ya, dengan harga untuk paket kamarnya seharga 6 juta sudah termasuk makan malam, menginap, kemudian juga sudah termasuk dengan akses untuk bisa menikmati festival kembang api dan juga pengalaman tahun baru di area outdoor, yaitu di Borobudur Backyard kami. Lalu kalau mereka yang nggak mau menginap, mau makan aja, menikmati dinner, bisa juga dengan seharga 2,5 juta net, sudah termasuk itu semua. Lalu bagi mereka yang mau menikmati area di outdoor, itu juga ada pilihannya, yaitu di Borobudur Backyard seharga 250 ribu net saja, itu sudah termasuk pilihan satu makanan dan juga satu minuman, yang mana ini nanti semua akan kami suguhkan mulai pukul 7 malam hingga selesai, yaitu pada saat countdown. Kami memilih ungu yang mana ungu merepresentasikan penyanyi ataupun band yang sampai saat ini bisa eksistensi, mempertahankan eksistensinya, yang mana mereka merilis grup band mereka itu, album pertama mereka itu di awal 2000-an. Sehingga kita tahu bahwa awal 2000 itu adalah eranya milenium ya, dengan nuansa warna silver, kemudian juga gold, sesuatu yang berhubungan dengan gemerlap. Nah, ini sangat cocok sekali dengan tema kita, yaitu kosmik, bahwa kita tahu bahwa antariksa ataupun galaksi itu identik dengan warna-warna yang kurang lebih hampir mirip dengan milenium tadi. Jadi mengusung tema kosmik, kemudian menghadirkan grup band ungu, kami rasa ini menjadi sesuatu momentum kami yang mana sangat tepat sekali untuk merayakan momentum tahun golden year-nya Hotel Borobudur. Sementara itu, Pasha Ungu saat ditemui wartawan, dirinya mengungkapkan hal tersebut merupakan hal baru untuk menghibur di hotel dalam perayaan tahun baru. Pasha mengakui akan memberikan penampilan terbaik, di mana masih tersisa beberapa bulan untuk melakukan persiapan. Bingung kalau dibilang sesuatu yang baru, karena buat masyarakat yang baru nonton Ungu di Hotel Borobudur, pasti itu sesuatu yang baru ya. Ya kan? Mungkin buat kami tidak baru-baru banget, tapi buat yang baru lihat Ungu di Hotel Borobudur pasti akan terasa baru. Karena memang saya yakin sekali pasarnya di Hotel Borobudur kan juga berbeda. Orang-orang datang pasti berbeda. Mungkin orang yang datang di Hotel Borobudur mungkin tidak pernah menyaksikan Ungu di tempat-tempat yang lain. Jadi saya kira yang paling utama adalah kita mempersiapkan stamina, ya kan? Yang pertama, yang kedua konsep-konsep panggung nanti juga kita berharap bisa menjadi alat bantulah untuk menghibur siapapun yang hadir nanti malam. Pasti akan spektakuler gitu ya. Kita berharap seperti itu. Kita pengen dari 15 menit kembang api yang dilemparkan ke atas nanti itu ada satu menit yang di rumah ada tulisan ungu. Berapa lama? Niatnya berapa lama? Kita sih biasanya kalau malam tahun baru biasanya 12. Umumnya kan kita kalau bangun itu 10. Hotel Borobudur Jakarta menawarkan paket kamar dalam tahun baru dinner buffet dan seluruh hiburan dengan harga mulai dari 6 juta net per malam. Tersedia New Year's Eve dinner dan entertainment seharga Rp2.500.000 net per orang. Yang mencakup akses ke gala dinner buffet dan seluruh hiburan di Flores Ballroom. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.